Menteri Pertahanan Inggris Grenshaws memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan yang melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shaps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shaps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shaps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik bruto atau PDB-nya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai Rp592 triliun. Rencananya, Shaps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas, Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan masif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.